بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا إلى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'du qala musan ibrahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulum fi amin wa yusannu lima'mumin yasma'u qira'ata imamihi dan disunahkan bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya al-isra'u bihi disunahkan apa? Disunahkan mensegerakan dengan baca iftitah. Segerain baca iftitah. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurina ghayra ariqa'a wala nisa'in mutazawijatin radu bitatwili lafzan. Alam yatra' ghairuhum wa inqallahu duruhu walam yakunil masjidu matrukan ma warada fi tu'ail iftitah wa yazidu dan menambahkan nadban hukumnya sunat almun oleh orang yang sembahyang sendiri wa imamu mahsurin dan imam yang ya imam daripada orang-orang yang terbatas ya maksudnya apa nih ya jadi dia mengimamin orang yang Ya, udah, udah biasa di, menjadi jamaahnya. Itu hmm. Yaitu masurin itu maksudnya orang yang tidak sembahyang di belakangnya selain mereka. Yang udah biasa sekalipun seribu orang yang sembahyang. Ya, termasuk masurin umpama orangnya jamaahnya udah biasa seribu. Ya, udah dia aja tuh bayangnya Cah kita ini masurid namanya, ya. masurid. Sekalipun jumlahnya ada seribu, sekalipun jumlahnya ada seribu, jadi udah biasa dia mereka aja itu itu aja udah jamaahnya. Tenamanya Ya. imam daripada orang-orang yang terbatas. Ah, sunat toh. Orang yang sembahyang sendiri dan seorang imam mahsurin ghairu ariqa selain budak. Nah, kalau budak enggak. Wala nisa'in dan juga tidak perempuan mutasawijatin yang sudah bersuami. Radu mereka itu ridha ya, dengan memanjangkan pada lapasnya dipanjangin, ya, Walam yatra gairuhum dan tidak datang oleh selain mereka, tidak datang selain mereka. Ya, dia aja tuh. Selain mereka tidak ada yang lain. mereka aja dah. Ya, dia aja sudah, tidak ada yang lain lagi. Wa in kalla udru sekalipun sedikit oleh hadirnya. Ya, Umpama Imam Mahsudin tadi ya jamaahnya udah dia aja selain mereka enggak ada sekalipun sedikit hadirnya walam yakunil masjidu matrukan dan tidak adalah ada masjidnya itu sering dipergunakan umpama di pinggir jalan ya Diper, di dikunjungi maksudnya sekalipun ya walam yakunil matrukun dan tidak adalah masjidnya itu sering dikunjungi nah, kalau masjidnya sering dikunjungi nah, itu nggak boleh panjang-panjang ya kalau masjidnya di, sering dikunjungi banyak situ umpama ya pegawai pegawai kantor yang sembahyang di situ maka itu sembahyangnya jangan lama-lama dia punya kerjaan Islam sangat toleran jadi Islam itu sangat toleran. Jadi Islam jangan diajarkan toleran dong, udah pintar toleransinya. Dalam masalah sembahyang aja toleransinya tinggi banget. nggak boleh baca doa iftitah panjang-panjang kalau di masjid yang sering dikunjungin. Sunat menambahkan apa? mewaroda akan apa yang datang. fi doa il ibtitah pada doa ibtitah ini ya. sunat ditambahin wacanya wa minhu di antaranya di antara ya ma waroda fi doa ibtitah ma rawahu shaykhani. yaitu apa yang meriwayatkan oleh Bukhari Muslim Allahumma ba'id baini ya, wa baina khotoyaya kama ba'anta baina al mashriki wal maghribi Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaka sawbul abiyadu min Allahumma gsilni min khotoyaya kama yugsalu sawbu bil ma'i barad Ini sunat membaca oleh orang sholat sendiri imam ya orang-orang yang maksurin ya, mengimami orang-orang yang maksurin yang terbatas jamaah yang terbatas ya. tidak budak-budak ya, tidak juga perempuan-perempuan nah, mereka pun ridho ya mereka ridho dipanjangin ya. dan enggak datang yang selain mereka udah me mereka aja sekalipun cuma ya sedikit sekalipun cuma sedikit ya. Ya, sekalipun cuma sedikit orangnya ya. walam yakun gairuhum tadi gitu tidak datang selain mereka sekalipun selain mereka cuma sedikit ya yang masurinya banyak seribu orang orang lain cuma dua orang atau satu orang bahkan, enggak boleh dipanjangin. Enggak boleh dipanjangin. Yang biasa, mahsurin, umpama ada seribu orang. Orang lain cuma satu. Atau dua, tiga. Kan dikit banget kan? Harus diperhatikan kepentingan mereka. Artinya, enggak boleh dibaca panjang. Enggak boleh ditambahin. Ya. Ini membuktikan bahwasannya Islam sangat toleransi, sangat toleransi. Jadi, Islam sangat toleransi sekali. Jadi, orang Islam jangan diajarin toleransi, ya udah pinter di dalam sholat kayak begini. Allahumma ya Allah ba'id baini jauhkanlah di antaraku wa baina khotoyaya dan di antara kesalahanku kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi sebagaimana telah engkau jauhkan di antara timur dan barat jauhin aku ya Allah dari berbuat dosa sejauh timur dan barat kan cakep banget ini doa ya kadang kita udah punya ilmu udah dipanggil panggilan mulia tapi masih berbuat dosa aja. Malu enggak kita begitu? Malu ilmu punya pinter punya ngerti, punya tapi masih demen berbuat dosa. Umur udah banyak ya. nah, kita jauhin tuh. Kita minta sama Allah. Ini kan doanya cakep banget ya. Allahumma baid baini Ya Allah jauhkanlah di antaraku wa baina khotoyaya ya? dan di antara kesalahanku kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi sebagaimana engkau jauhkan di antara ya timur dan barat. Kan jauh banget itu. Ya, timur dan barat. Saling berlawanan. Kita minta sama Allah supaya kita itu berbuat dosa udah enggak mau aja. lihat kita ada nggak pikiran mau makan daging bangkai bangkai tikus ada nggak pikiran begitu ada nggak pikiran begitu nggak ada begitulah kita minta sama Allah supaya kita nggak mau melakukan kemaksiatan dosa seperti ya, kita nggak mau makan bangkai Cita-cita kan tanamkan cita-cita ya sepanjang hari ini dari pagi sampai malam kita enggak berbuat dosa tanamkan cita-cita seperti kita baca kitab nih kita kan lagi belajar baca kitab supaya enggak ada salah-salah gimana nih caranya nih tanamkan cita-cita itu supaya baca kitab enggak salah-salah. Allahumma nakini min khatayaya kama yunaka saubul abina bin adnasi Ya Allah ya bersihkan aku daripada kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada kotoran Ya bersihin ya Allah Hilangin maksudnya dihapusin ya Allah ini dosa Karena dosa ini yang membuat hijab antara kita dengan Allah Sembah yang malas itu karena dosanya banyak Puasanya malas itu karena begitu Hijabnya banyak Mengingat Allah, apalagi mengingat Allah yang lebih tinggi Kenapa? Karena banyak kotoran-kotoran dosa Mau ibadah ini malas, mau ibadah ini malas Tapi geliran berbuat maksiat kencang bahkan nggak pakai disuruh nyelip nyelip mindik mindik mau masuk neraka mindik mindik kan bodoh gila masuk surga dicangcang ayo ya masuk surga mau masuk neraka mindik mindik <laughs> kenapa begitu karena banyak kotoran dosa jadi berat melakukan ibadah senang melakukan kemaksiatan dosa karena terlalu tebal ya terlalu tebal ya nafsu nafsunya maksiatnya hijabnya <tik> Allahumma min ini doanya doa supaya dibersihin dari dosa nih Allahumma ya Allah ya cucilah aku dari dosa-dosaku kama yunaka saubul kama yugsalu saubu bil ma'i wasalju wal baradi sebagaimana dicuci baju dari eh, dengan air dan salju dan air dingin ya Jadi ini doa untuk supaya dibersihkan dari dosa. Penting ini. Karena ini adalah yang menjadikan kita terhijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada segala perintah-perintahnya. Bangun malam susah, maka dibangunin dulu. Tuh hijabnya banyak, maka diomelin dulu. Apalagi pakai disiramin air dulu, baru bangun. Hijabnya banyak, dosanya banyak. makanya kita minta ampun sama Allah. Baca doa ini, pahami artinya, renungkan terjemahnya. Bagaimana supaya hijab yang ada di kita ini hilang, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Saya yakin, insya Allah, kalau dosa-dosa kita udah, ya kita minta ampun oleh Allah, Allah ampunin, mudah kita untuk berbuat taat, bangun malam mudah. Sholat sunat mudah, puasa mudah, zikir mudah, berbuat maksiat berat. Maka biasain kalau minum, makan, baca bismillah, sesudah makan dan minum, alhamdulillah, kelatannya sepele. Tapi itu hebat. Bismillah, mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. ya alhamdulillah tiga kali umpama bismillahirrahmanirrahim glok glok alhamdulillah yang ketiga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah biasain setiap kali minum begitu insyaallah sepanjang air ada di dalam tubuh kita berat melakukan kemaksiatan gemer tangkas rajin untuk ibadah Biasain begitu setiap kali minum. Jangan minum kayak apa minum. Glok 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 apa tuh begitu? Kebo ya. Udah kagak pakai baca bismillah, minum yang glok 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 Jadi penting ini doa kita minta sama Allah supaya dihapuskan segala dosa supaya apa hilang ijab-ijab kita antara kita dengan Allah sehingga nanti kita semangat ibadah semangat ninggalin maksiat itu banyak hijab-hijab kalau kita malas hijabnya dihilangin ibarat kaca di apa bersihin terus katanya. kacanya dibersihin banyak banget kotoran nih nih ini kan ada ini kan kaca nih terus itu dibersihin coba kalau nggak dibersihin yang di sana nggak kelihatan dibalik kaca nih hati kita pun begitu sama senantiasa kita bersihin dari noda dan dosa banyak istighfar ya. banyak istighfar nah kita baca setiap kali waktu subuh subuh jangan tidur waktu subuh tiba ya kita sholat umpama kalau belum azan ya yang penting udah waktu subuh ya yang penting udah waktu subuh kita baca ada zikiran ya Nah, kalau udah azan, tungguin azan lalu salat dua rakaat. salat dua rakaat, sebelum imam datang, kita baca zikiran. Zikir apa? Baca Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Astaghfirullah al-azim. 100 kali baca. Lazim itu baca itu. Ya. Yeah. Jadi, subuh udah standby. Ya. Alhamdulillah, saya udah standby, tapi kenapa agak lama kan bangunin bocah-bocah dulu? Iya, dulu, nih, ya. ngatur-ngatur dulu. Ya, kalau kita jalan sendiri aja ya, tapi kita kan punya tanggung jawab. Ya. Gitu, baca tuh zikirannya. Insyaallah dunia tunduk sama kita, ya kan yang diantara yang menjadi mengalangi kita kepada Allah adalah dunia. Nah kalau yang penghalangnya sudah kita tundukin, lancar, ya. lancar, mau naik mobil menuju mana gitu, jalan-jalan, ya. ya udah diamanin semua, lancar. Baca tuh. Ya. Itu cakep banget itu zikirannya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah illa azimi wa bihamdi. Astaghfirullah al azim. Ya. Memuji Allah lalu istighfar di awal siang, yaitu subuh pas waktu subuh, ya kalau dia belum azan, ya kita zikir aja. Ya. Udah lapi azan, langsung kita sholat, sunat, nungguin imam, baca lagi zikir itu seratus kali. Lazimin. Lazimin setiap waktu subuh. Ya, lazimin. Siapa yang melakukan itu, insya Allah, ya hidupnya bahagia, nyaman. Ya. Karena dunia udah ditundukin namanya. Faba ada titain maka setelah doa iftita otak takbirin dan takbir Wa takbiri solat tiadin dan takbir solatin id in atabihima jika ia datang dengan keduanya yusanu tak sunnah baca auzu ya jadi wa ba'da fitahin dan setelah baca doa iftitah wa takbir salat idin dan setelah takbir salat id ya kan baca takbir salat id berarti setelah doa ya iftitah kita takbiratul ihram Allahu Akbar baca doa iftitah setelah itu baru takbir id ya yang tujuh kali rakaat pertama lima kali rakaat kedua in atabihi ma jika ia datang dengan keduanya Yusano maka disunatkan ta'awudun membaca a'udzu Walau fi sholatil janazah zan janazati sekalipun pada salat jenazah sekalipun pada salat jenazah kesunatan baca a'udhu masih tetap ya, disunahkan sirron baik dengan sir walau ya, pelannya walau fil jahriyati sekalipun pada yang jahar yang keras bacanya ya, sekalipun Jadi disunahkan bacanya dengan sir sekalipun sholatnya itu sholat jahar jadi auzu terbaca wa in jalas sama imami sekalipun dia telah duduk bersama imamnya sekalipun sekalipun dia telah duduk bersama imamnya mana telah duduk bersama imamnya dia masbuk masbuk sampai imam udah duduk dia duduk nanti bangun imam <coughs> ya imam baca pateha umpama dia tetap nah dia baca juga pateha ya, ya, kalau memang keras ya keras ya. dengerin setelah imam baca pateha kan dia baru baca pateha sunat tetap kesunatan membaca a'udzubillah kul rokatin setiap rokaat malam yasra' fi kiraatin walau sa'wan semasa dia belum masuk pada membaca Fatihah sekalipun lupa. Ya, kelupaan mumpama. Ya Allah, kelupaan. Belum baca auzu langsung aja lagi bismillah. Ya udah, tidak disunahkan lagi. Karena dia sudah masuk wa fil ula dan dia itu pada ya auzu kesunatan auzu pada rakaat pertama akadu ya lebih dikuatkan jadi auzu pada rakaat pertama lebih dikuatkan rakaat kedua agak kurang rakaat ketiga agak kurang wa kurang utarku dan dimakruhkan akan meninggalkan sunat kesunatan membaca auzu di rakaat pertama karena dia akan lebih disunatkan lebih kuat kesunatannya jadi jangan sampai enggak baca auzu penting tuh auzu setan ya setan apa setan setan pocong setan kuntilanak setan penduru ya bacain auzubillahi minasyaitonirrajim yakin Allah pasti tolongin kita hilang jalan tempat gelap umpama yakin nama Allah auzubillahi samil ani minasyaitonirrajim umpama begitu atau juga auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillahi minasyaitonirrajim yakin takut setan tapi kalau kitanya takut ya lucu ini Saya takut dia takut juga, sama-sama hmm. lari. Wallahu <laughs> a'lam bisawab wa yusannu.